Fahmi Husaini mengungkap gelagat Anggi Anggraini sebelum menikahinya. Ia menyebut istrinya itu tak menunjukkan gelagat mencurigakan apapun saat ingin kabur darinya. Namun siapa sangka, baru sehari menikah, Anggi dengan tega meninggalkan suaminya untuk menemui mantan kekasihnya. Hal itu diungkapkan oleh Fahmi dalam podcast milik Uya Kuya pada Rabu 20 Juli 2023. Dengan suara bergetar, ia mengungkap hal yang menyakitkan yang sudah dilakukan oleh Anggi. Fahmi menyebut Anggi membawa kedua cincin pernikahan mereka saat kabur. Namun bukan dijual untuk kebutuhan hidup, kedua cincin pernikahan dari Fahmi itu justru diberikan Anggi pada mantan kekasihnya Adriaman Lase. Lebih lanjut, Fahmi menyebut tak ada tanda-tanda istrinya itu belum move on saat masih berpacaran. Begitu pula dengan gelagat mencurigakan dari Anggi, Fahmi tak menyadarinya. Ia bahkan menyebut Anggi sangat terbuka soal kisah asmara di masa lalunya, termasuk menceritakan sosok Adriaman Lase yang pernah menjalin hubungan dengan Anggi selama 4 tahun lamanya. Fahmi pun merasa sangat sakit hati bahkan sampai sekarang belum bertemu lagi dengan Anggi sejak menghilang. Di depan Uya Kuya, ia mengaku sudah tidak ingin bertemu lagi dengan istri yang sudah mengkhianatinya. Diketahui sebelumnya, Fahmi telah menceraikan Anggi Anggraini meski baru sehari menikah. Talak itu dijatuhkan Fahmi di Polsek Rancabungur di depan Adriaman Lase mantan Anggi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!